akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya buat taruh deskripsi. Balik lagi di game One Piece Bounty Rush. Iya, kali ini gua akan pakai karakter yang tadi di anime sangat-sangat mengkeren ya. Ya gak mengkeren juga sih, pokoknya yang bikin tercengang ya. Ya, gua bakal pakai gear 5, soalnya sekarang Luffy udah jadi Yonko. Mari kita rayakan ya. Ya gua tahu sih, bang, Luffy terus bang, bosen ya. Tenang cuy, ini kita sedikit berbeda ya. Luffy-nya bakal gua kasih full attack ya. Lihat cuy, attack-nya 1259 ya. Luffy ini bakal gua kasih full attack cuy. Jadi ya, mari kita lihat cuy, sakit banget gak sih kira-kira dampingnya ya. Kalau HP Dev kan udah biasa kan. Lihat Luffy alot udah biasa cuy. Ini lihat Luffy attack-nya 1000 lebih ya. Apakah sekali bajigurkan langsung pindah alam ya? Wow, mari kita lihat cuy. Ya udah, langsung aja gak usah berlama-lama ya. Attacker Zoan New World, let's go, match pertama Igusu. Oke, kita dapat map di Arlong Park ya. Sebenarnya gue pengen pakai Lawkit sih, tapi ngelihat habis ini ada map Barati, gue gak yakin sih Lawkit bakal mendominasi. Soalnya mapnya buat Lawkit agak-agak goreng soalnya. Ya bisa aja lah Lawkit. Kita hari ini pakai Luffy full attack aja cuy. Ya tadi gue udah nonton animnya, cukup mencengangkan sih ya, karena ada adegan tambahan di dalam anim itu. Jadi gue rasa apa buat manga readers ya, atau pembaca manga juga suka dengan episode One Piece saat ini. Soalnya ada yang baru, gak cuma dari manga doang referensi. Ayo let's go, langsung pindah alam kah? Wah, hilang kalian. Ah, gak mati guys, nanggung. Malah gua yang sekarat. Gua harus punya peti. Gila, 19.000 guys. Tembak macam apa itu? Gila, sakit banget. Mati kau. Gila, ngepetir 19.000 coy. Udah jadi attacker ini. Oke, gak mati, masih alot ya. Ayo gelut pakai attack bos. Nah, mati akhirnya. tapi serius pakai attack sakit banget. Cuma ya karena Luffy lebih enak pak jadi defender ya daripada attacker ya, maka agak kurang sih. Tapi ya nggak apa-apa, seru-seruan ya. Terus sakit banget bos. Biasanya ngepetir cuma berapa damage ya? Wah, ya nggak kena. Baji kurgan yang nggak kena, atau kena tadi gua nggak tahu coy. Ini bang, oh udah jadi fighter ya. Tahu lu jadi fighter ya. Gua soalnya mau jadi ini sih. Gua mau jadi attacker nih. Ya. Luffy-nya udah bosen ngisi bendera. Sakit, ketemu suruh. Pikir gua mau jadi attacker. Gila damage-nya. Mantap. Ada sajen coy. Oke, lawan bang, habis bang. Wah, Karyudon mati gua. Wah, kapur. Ada Karyudon. Gua pakai HP Dev aja mati. Apalagi nggak pakai HP Dev. Hampir. Jatuh please, jatuh. Oke. Okay. Kedos. Kono ya ro. Ayo sini bos, adu attack bos.
Hampir aja. Tuh sini. Gila. Oke juga cuy pakai attack. Tapi gampang mati sih. Cuma tembaknya sakit banget. Gak masuk akal. Tembaknya gak masuk akal ya. Emang cocok sih untuk menjadi Yonko ya. Karena bisa apa aja ya. Tidak takut ketemu siapapun ya. Tadi ketemu Karyudon agak kabur sih. Cuma serius cuy, sakit banget damage-nya, kasih attack ya. Masa sekali petir 19.000 ya. Wah, di luar nalar ya. Kita lanjut next match cuy. Kita lanjut next match. Let's go. Oke, kita dapat map di Barati pagi ya. Cukup banyak lufinya. Let's go. Gua pakai full attack, bos. Tenang aja ya. Sakit banget. Tapi jujur sih, gampang mati ya. Masa digebukin Zoro aja bisa sekarat ya. Itu cuma ya sesuai ya, soalnya kan ini gua kasih attack damage-nya sakit, cuma ya jadi kerupuk ya, minusnya itu aja sih. Tapi bagusan mana bang, pakai dev atau attack ya? Ya kalau gua tetap dev ya kan, dia defender ya. Urusan ngekill biar attackernya ya, ya kecuali attackernya busuk sih, cuma bisa kok, tenang aja. Jadi agak mubazir sih ketika Luffy jadi apa, jadi attacker ya. Wah, rata kalian, hilang langsung guys lockinnya. Eh hilang kau, lihat langsung hilang. Langsung mati guys Luffy-nya guys. Gila, tanpa basa-basi coy. Nanti ngap, panjangin cedera dulu ngap. Ya walaupun kita mode attacker ya, panjangin bendera tetap nomor satu guys ya. Manjangin bentar doang kok. Manjangin bendera bentar doang, tenang aja. Soalnya ini kunci kemenangan cuy. Kalau bendera panjang tuh musuhnya jadi lama cabutnya. Yuk jadi attacker lagi yuk. Oke, Ike. Jangan. Nah, iya lo. Mental guys. Mental. Gua baru jadi runner, kurang ajar. Aduh, mental lagi dong. Tapi nggak apa-apa, tenang guys. Wah, suruh. Suruhnya tim bus. Wes. Ada pemabuk. Wah, ahli gua sempur sih digebukin suruh. Jangan mabuk di depan gue. Nah, sakit nih. Denger. Ayo sini. Attacker nih, bos. Attacker nih, bos. Mati lu. Kapan lagi cuy Luffy ngetil pakai basic attack ya? Hajar ngap. Oke sih, tuh cabut. Wey, langsung mati guys, sakit banget. Ayo gebukin. Oke. Wah, asli orang gila ini emang. Sakit. Bang, itu tengah cabut lah. Anjir, orang-orang nyabutin apa sih? Mati gua. Lu coba doang damage-nya. Oke, aman. Ayo sini. Damage-nya mantap. Asik juga ya pakai attack ya. Ya mungkin ini nanti menginspirasi kalian pakai attack ya. Tapi enggak usah. Tapi saran gua enggak usah sih ya. Iya sih, udah enggak usah aneh-aneh, pakai dev aja. Tapi ya karena emang dia bisa jadi attacker, ada tambahan damage ketika jadi attacker ya. Sebenarnya sakit-sakit aja. Tapi kalau lu gak kebiasa ya gak bakal enak. Gak ngisi bendera satu doang yang belakang tadi ya. Sisanya gelut ya. Oke, kita lanjut next match. Let's go. Anjir, pakai full attack bantai-bantai ya. Emang Yonko satu ini emang agak lain nih.
Oke, kita dapat map di Rogue Town ya, ya. Yang ini sebenarnya biar Luffy satunya lah. Gua sebagai attacker ya, sebagai attacker. Tapi terus enak banget sih. Cuma ya kalau lu kebiasa jarang mati pakai Luffy ya, ya bisa aja langsung mati ya kalau lu pakai full attack. Gua yang gak kebiasa tuh digebukin Zoro cuy. Digebukin Zoro jadi sakit banget. Padahal biasanya digebukin Zoro gak sakit-sakit amat. Kang isi pan. Ya Luffy-nya gak mau ngisi bendera guys ya, ngalah aja lah. Masa sekali sekali mendarat 13.000 anjir kerupuk banget ini Luffy. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gua mode attack ya. Gua mode attack cuy. Nanti bakal gua ratain entar. Makanya gua enggak percaya cuy kalau gua harus ngisi bendera ya, karena yang depan tuh banyak kalahnya biasanya. Ya nyantai aja guys, ngisi dulu aja. Yuk. Woi ya jangan Albert-nya jangan dibikin perfectus dong. Wah, ya kan bener kan dibikin perfectus. Ya Allah. Timnya nyebelin, guys. Lu tim aja, Bang. Terus ini gua aja, Bang. Jangan lu bikin dia perfectus terus ya. Serangan gua jadi enggak kena ini. Rata kau. Wah emang tim itu gak bisa dipercaya deh. Tapi gak apa-apa cuy, mari kita coba lagi, tenang. Tim busnya belum kan ya, tenang, kita masih ada tim bus. Gue yang kesel ketemu Albert tuh gitu ya, sama timnya tuh dibikin kebal terus ya, jadi susah cuy. Gitu doang sebenarnya. Sebenarnya gitu doang. Wah, ya elah. Wah, mamam tuh petir, gila sakit banget. Datang ke sini aja, guys. Sambil nunggu musuhnya datang. Wah, musuhnya belum timbus ya. Wah, ini gua yang mati nih. Ini gua yang mati, musuhnya belum timbus. Apalagi kan gua enggak pakai jet kan. Yeay, thank you Luffy ditolongin. Oke, nice, perfectus. Oke, pas timing. Ngapain lu? Ayo lu, sini lu. Wow, thank you, Pak. Mantap. Oke, perfectus. Ngapain lu? Iya. Tenang, cuy. Walaupun kita full attack ya, walaupun kita full attack tetap bisa ngejam. Tapi terus kalau ketemu Albert tuh kalau dibikin perfectus sama tim tuh ngeselin banget ya. Serangan kita enggak ada yang kena. Ada lama-lama gua suka cuy pakai attack gini ya. Ya enggak usah dibikin dev. Ya. Kasih full attack aja udah pantai-pantai. Ya tapi gua cuma ngekill 2 sih karena kan emang ini lebih ke comeback ya. Awal-awal dibully duluan ya. Tapi terus sakit banget damage-nya. Kita lanjut next match coy. Kita lanjut next match. Let's go. Oke, kita dapat map di Barati Padi ya. Luffy-nya ada 3. Let's go, kita adu damage seperti biasa ya. Aduh gila sakit banget damage. Tapi enggak guys. Ini lebih ke saran gua loh ya, tapi kalau lu tertarik gameplay apa? Luffy pakai attack ya silakan. Cuma ya ingat Icar ini bakal kerupuk banget, jadi otomatis lu harus bisa perfect dodge atau mungkin counter lu berhasil ya, atau skill kebalnya berhasil buat ngindarin serangan ya. Karena caranya jadi kerupuk ya, ketika lu pakai full attack. Cuma damage-nya, gak usah ditanya guys damage-nya guys. Damage-nya gak main-main coy. Oke, paling gak penuh lah, gak usah dipanjangin lah.
Yang penting penuh dulu aja, guys. Panjanginnya ntar aja. Ah, sakit banget. Wow, langsung mati, guys. Wow, gila rata, bro. Ini sekalian. Wow, langsung triple kill, bos. Ayo bertahan. Thank you, bang. Arahnya udah dipindahin. Bayangkan, guys, sesakit itu, guys. Wah, tapi gua juga kerupuk ini. Wow, Ike. Mampus gua. Wah, langsung mati dong. Wah, ini gak masuk akal sih. Ini damage-nya gak masuk akal. Jaga jarak dulu, guys. Sakit soalnya. Ike. Ayo timpus. 4000 dong damage gua yang masuk. Wah, langsung hilang. Ayo sini suruh. Mantap, bro. Kita adalah attacker. Apa itu defender? Wah, timbus. Mati gua. Kok ya nyasar ke sini? Ayo, terlalu bersemangat sih. Terlalu bersemangat ya. Ada. Ah, tidak. Ayo, bang. Petir, bang. Jangan sampai terebut. Anjir, 3 Luffy susah ini. Jangan sampai direbut, bang. Gila. Pakai attack bantai-bantai. Garyudon. Oke, gua udah jadi attack. Ntar, bang. Gua ratain, bang. Tenang, bang. Sekali skill 2, bang. Wah, rata kalian. Wah, Luffy langsung rata, guys. Aduh, runner dong. Runner. Cepat, runner. Cabut yang C, woy. Goblok. Gak kuat ini. Ayo, cepat. Cabut yang C, runner. Ya, gak kecabut, guys. Tidak makin cabut. Luffy-nya ngekill 10 tapi kalah bendera. Ya, karena emang sejatinya Luffy itu paling enak defender ya. Kalau dijadiin attacker tuh ibaratnya tuh kayak agak ini sih, agak sayang ya. Agak sayang banget kalau jadiin attacker ya. Soalnya emang dia lebih enak jadi defender ya, ngedev manjangin bendera. Tapi sebenarnya kalau lu jadiin attacker ini car sakit banget ya, cuma agak potensinya agak kurang ya, lebih enak defender. Cuma bisa lu lihat pakai attacker damage-nya menggila, guys ya. Ada. Sudah enggak waras ya. Ya, cukup puas ya. Inilah kekuatan Yonko terbaru kita ya. Bisa jadi apa aja, luar biasa. Bang, coba mode runner, bang. Mode runner full runner ya. Gak enak, guys ya. Soalnya ketika lu pakai model runner ya, model runner lu harus gebukin musuh, otomatis entar jadi attacker, jadi ya nggak bisa ya. Ya hampir sama model runner sama attacker. Yang jelas lu harus gebuk-gebuk di bendera musuh ya. Oke, guys, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Yang jelas Luffy ini emang sakit banget ya. Tapi ya emang potensinya agak kurang sih ketika dia jadi full attack ya. Jadi lebih enak defender. Tapi kalau kalian emang udah bosen ya pakai Luffy ngedev ya, bisa kalian coba sih. Tapi yang penting ngekill lo ya. Entar kalian udah pakai full attack keliling malah gak ngekill ya. Iya cuy, yang penting lo harus ngekill ya. Kalau gak ngekill percuma cuy, lo jadiin full attack ya. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Yonko terbaru kita emang OP banget. Apakah dia masih layak jadi God tier ya? Kau coba komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton. Yang belum subscribe, bro, agar aku makin semangat video. Sampai jumpa di next video. Ya, kita tinggal nunggu Luffy terbaru ya. Soalnya untuk saat ini Luffy belum ada tag Yonko-nya cuy. Ini ntar kalau ada tag Yonko-nya mantep banget. Ya cuy, kita tunggu For Emperor Luffy.
cakep.